إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، malam ini saya akan membawa kajian tentang Kitabul Fitan. Tapi saya berusaha untuk memanfaatkan waktu kumpulnya kita di sini untuk saling menasihati. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, nasihat, karena sungguhnya peringatan atau nasihat itu akan bermanfaat bagi setiap orang yang beriman. Terlebih ciri yang membedakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dibandingkan dengan ciri orang-orang yang jauh dari Allah adalah satu, yaitu saling menasihati. Allah SWT berfirman, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk orang-orang yang saling memberikan nasihat untuk bersabar jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memberikan nasihat untuk saling berkasih sayang, dan mereka itulah orang-orang golongan kanan kata Allah, yaitu golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ciri Islam adalah ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasiha. Kata Rasulullah, agama ini adalah nasihat, ketulusan, dan juga menyampaikan kalimat yang baik demi kebaikan orang itu atau kebaikan bersama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn al-Athir. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, lebih lagi kata Rasulullah SAW, di antara haknya seorang muslim adalah sittun, ada enam. Di antaranya apa? Wa idza istansahaka fansahu. Bila mereka meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dengan baik. Maka dalam rangka menegakkan syiar Islam ini, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak para jemaah semua untuk merenungkan satu perkara, bagaimana kita menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus terang, dewasa ini hal-hal yang mengantarkan seorang kepada keimanan kepada Allah, banyak orang-orang yang sadar tentangnya, namun dibandingkan dengan jumlah mereka yang lalai, lebih banyak jumlah orang-orang yang lalai. Sehingga kita bisa lihat bagaimana corak keimanan yang beraneka ragam, yang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi menunjukkan adanya fitnah yang luar biasa. Menunjukkan adanya fitnah yang luar biasa. Dan iman sebagaimana kita pahami adalah karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang Allah berikan pada setiap insan. Kalau seandainya ada orang diberikan nikmatan oleh Allah kekayaan melimpah kayanya, atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, tinggi jabatannya, luas pengaruhnya,
atau diberi oleh Allah kenikmatan ketampanan, kecantikan, ya, atau kekuatan fisik dan semacamnya. Selain iman, maka itu bukan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut diagungkan oleh setiap orang atau dibanggakan, atau yang bisa disandarkan untuk bisa menyelamatkan dirinya, membawa kebahagiaan bagi dirinya. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang kaya namun hidupnya merasakan seperti nestapa. Orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi hidupnya tak pernah tenang. Orang-orang yang diberi oleh Allah ketampanan, kecantikan, kekuatan fisik dan semacamnya, hidupnya pun tidak bisa mendapatkan ketentraman. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Maka iman inilah yang mengantarkan seorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai dikatakan lastu ara sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Ku tak pernah melihat adanya harta yang melimpah jaminan kebahagiaan, namun sungguhnya ketakwaan kepada Allah lah yang menjamin kebahagiaan itu sendiri. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan mengamalkan imannya. Bukan orang yang memiliki jabatan, bukan orang yang memiliki harta yang banyak, bukan orang-orang yang memiliki kekuasaan dunia. Kita masih lihat apa firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan kita pun menghafalnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terbaik di sisi Allah, balasannya apa? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga Aden yang mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya. Mereka kekal hidup di dalam surga tersebut selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dengan iman yang mereka jalankan, dengan amal saleh yang mereka jalankan. Wa radu anhu. Dan mereka pun ridha kepada Allah dalam beriman kepada Allah, dalam menjalankan amal saleh dan mendapatkan balas Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah katakan ذلك لمن خشي ربه. Balasan yang luar biasa seperti ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kepada Allah tidak akan mungkin muncul dari orang-orang, melainkan dari orang-orang yang beriman sehingga mengamalkan imannya dalam bentuk amal saleh. Di sini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, betapa bahagianya andai kata bila kita mendapatkan karunia yang besar ini. Betapa mulianya karunia yang Allah berikan kepada kita bila kita merasakan nikmatnya iman ini. Dan sungguh nikmat iman ini dan iman untuk menjalankan nikmat untuk menjalankan iman dalam bentuk amal saleh adalah nikmat yang tidak semua hamba Allah mendapatkannya. Maka jangan pernah kita kemudian merasakan bahwa kehidupan yang kita jalani hanya dengan iman dan beramal saleh adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang menyengsarakan, kehidupan yang menghinakan. Tidak. Tidak para jemaah. Timbangan kebaikan itu bukan pada mata manusia, tapi timbangan kebahagiaan itu dan kebaikan itu ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun bisa kita rasakan. Andai kata kebahagiaan itu ada pada harta, jabatan, tahta dan semacamnya, tentu mereka yang telah mendapatkannya bahagia.
Sebaliknya orang yang jauh dari harta, jabatan dan semacamnya, yang mereka hanya bermodal iman dan kemudian mengamalkan nama imannya dan beramal saleh, tentu mereka adalah orang-orang yang merugi. Tapi kita lihat sebaliknya. Kalau kita lihat Nabi dan Rasul, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang diuji dari si dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya mengekang mereka. Iman mereka mengekang mereka. Iman mereka mengharuskan mereka mampu untuk beramal saleh dalam segala kesempitan yang mereka miliki. Harus dimunculkan. Tapi subhanallah, walaupun keadaannya demikian, Allah sanjung mereka, Allah muliakan mereka, Allah jadikan mereka sebagai qudwah buat kita semuanya. Dan inilah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar pada seorang hamba adalah ini. Dia diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan imannya dalam bentuk amal saleh. Maka dari itu tidak heran kalau kemudian iman dan amal saleh ini Allah jadikan sebagai syarat utama seorang untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya, untuk meraih keselamatan dalam kehidupannya. Kita kenal Allah SWT, Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia merugi. Ya, merugi kecuali orang-orang beriman, orang-orang beramal yang menjalankan amal saleh, orang-orang yang saling menasihati untuk senantiasa mengkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, dan orang-orang yang saling menasihati untuk bersabar. Dua syarat utama adalah iman dan amal saleh. Yang kata Imam As-Sa'di, bila ini telah ada pada diri seorang, maka dia telah memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Dan lebih-lebih bila dia kemudian mengajarkannya kepada orang lain dalam bentuk salat nasihat, menasihati, ya, maka dia tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri, tapi juga dia memperbaiki orang lain. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law tadabbara an-nasu hadhihi as-surah lawasi'athum." Kalau seandainya manusia itu merenungkan surat ini yang pendek ini, maka cukup surat yang pendek ini membawa kebahagiaan, membawa kebaikan kepada mereka semuanya. Mereka akan beriman, mereka akan beramal saleh, mereka akan saling kemudian saling menasihati untuk untuk komitmen dalam iman dan amal saleh, agar amar ma'ruf nahi munkar itu muncul, kemudian saling menasihati untuk bersabar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini tidak hanya manusia itu baik, tapi dia memperbaiki yang lainnya, sehingga semuanya muncul dalam iman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimana kita menjaga iman kita ini tetap siaga, tetap tegak, tetap istiqamah? Bagaimana kita menjadikan amal saleh kita tetap langgeng? Ya, ini yang penting. Karena seringkali iman dan amal saleh ini bersifat temporer. Kadang tinggi kemudian ambruk. Amalannya kadang meningkat kemudian berhenti. Ya. Memiliki sisi fluktuatif yang sangat berbeda jauh. Perbedaannya jauh. Maka terutu ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah, hal pertama yang harus kita miliki di dalam kita menjaga iman, di dalam kita terus mewujudkan iman kita dalam bentuk amal-amal saleh, syaratnya harus punya ilmu. Kata Syekh Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang surat ini, yang menyelamatkan manusia adalah iman, kemudian iman dipraktikkan dalam bentuk amal, kemudian dipraktikkan dalam bentuk menyampaikan, kemudian dipraktikkan dalam bentuk bersabar. Pertama kali beliau menyebutkan tidak akan mungkin ini bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah tanpa ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa beramal kepada Allah tanpa ilmu? Ya.
Kita lihat setiap kaum muslimin mengaku beriman. Setiap kaum muslimin mengaku beriman. Tapi anehnya yang muncul darinya iman yang bahkan bertolak belakang dengan iman itu sendiri. Amal soleh yang bertolak belakang dengan amal soleh itu sendiri. Kenapa? Tidak sampainya ilmu pada diri mereka. Tidak adanya landasan ilmu yang ada pada diri mereka. Maka dari itu tidak akan mungkin bisa kita menegakkan iman kita, menjaganya, melindunginya dari keruntuhan, dari kerusakan tanpa ilmu. Ya. Maka setiap orang muslim, setiap orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini hidupnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dan keselamatannya, maka tidak hanya bermodal iman kosong, tapi dia harus punya iman yang dilandasi dengan ilmu. Dengan ilmu itulah dia tahu tentang hakikat dirinya, posisi dirinya, kewajiban baginya. Dan dengan ilmu itu pula lah dia tahu haknya Allah Subhanahu wa taala, agungnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana semuanya itu harus dilakukannya. Seorang muslim tak akan mungkin mengenal Allah dengan benar tanpa ilmu. Ya. Mustahil seorang mukmin bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu. Mustahil. Maka dari itu syarat utama untuk kita bisa mengabadikan iman dan amal saleh kita, ilmu. Ilmu inilah yang akan melindungi seorang muslim dari syubhat. Ilmu inilah yang akan melindungi seorang muslim dari godaan syahwat. Dia akan tahu betapa murkanya Allah Azza wa Jalla kepadanya bila dia melanggar batasan-batasan iman. Dia akan tahu betapa besarnya musibah yang akan didapatkannya bila ternyata dia melanggar batasan-batasan yang mana batasan itu runtuh oleh syubhat. Sehingga dia akan tawakkuh. Dia akan berhenti. Dia akan melindungi diri. Dan semuanya itu diketahui dengan ilmu. Yang mana dengan ilmu itu dia paham bagaimana dia memposisikan dirinya di hadapan Allah. Apa yang harus dilakukannya kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan badannya ada kebaikan, Allah berikan kepada orang tersebut apa? Pemahaman tentang agamanya, tentang Islamnya, tentang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak hanya mengenal Allah sebagai sebuah nama, tetapi dia mengenal Allah dengan hak-haknya dan keagungannya, dengan segala syariatnya, dengan segala sifat-sifatnya, yang semuanya itu mengikat dirinya sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang apa? Memiliki ilmu. Maka beruntunglah antum semuanya ikhwan hadir di majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya diajarkan ilmu, bukan politik, bukan ekonomi, ya. Orang kebanyakan memfokuskan sisi ekonomi. Ya. Bagaimana ekonomi Islam jaya? Bagaimana politik Islam? Ya, akhi, Anda ditanya di dalam Al-Qur'an, di dalam kuburan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka? Enggak ditanya kamu ekonominya di mana? Kamu sudah politiknya blos apa? Enggak ada. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau kita enggak punya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita akan mengatakan Allah Tuhanku? Yang jelas kalau seorang tidak punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia otomatis hidupnya cenderung kepada kesyirikan.
Waman nabiyuka siapa nabimu? Kita punya ilmu tentang itu sehingga amal kita menjurus ke sana. Waman dinuka apa agamamu? Kita punya ilmu tentang itu sehingga amalan kita ke sana, sehingga tatkala kita dikubur amalan kita dijadikan oleh Allah sebuah perkataan yang sangat kokoh. Sebuah jawaban. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil hayati dunya fil akhirah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang ini bukan lelucon sebenarnya. Ya. Sebuah ungkapan ini bukan lelucon. Makanya berbicara iman dilarang bercanda. Berbicara iman dilarang bercanda. Kita sangat menyayangkan adanya seorang yang ditokohkan mengatakan, kalau anda ditanya dalam kubur man rabbuka man dinun, jawab aja muridnya kiai fulan. Ya. Anda paham ucapan ini? Ucapan ini bisa jadi kufur. Ucapan ini merendahkan Allah Azza wa Jalla, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidaklah ucapan seperti ini muncul kecuali orang-orang yang mengikuti bacaan dalam manaqib Sidratul Qadir, jalan yang pernah saya ungkapkan di sini. Ada seorang meninggal, tidak kenal Allah, tidak kenal Islam, tidak kenal Rasulullah. Dia hanya kenal Sidratul Qadir Jailani. Mati dikubur, ditanya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka wa nabiyuka wa madinuka? Apa jawabannya? Aku tidak tahu apa yang kalian katakan. Cuma aku tahu adalah kekasihku, sanjunganku Sidratul Qadir Jailani. Disebutkan di situ fatahayyara malakan, dua malaikat bingung naik ke langit, kata Allah azibahu, azab orang itu. Ya, turun ke alam barzah, ketika mengazab muncul Syabdul Qadir Jailani, la tu'azibahu, jangan kalian azab orang itu. Kalau dia enggak tahu pertanyaan dari tiga pertanyaan kalian, aku tahu, dia tahu aku, dan aku tahu jawaban tiga jawaban dari tiga pertanyaan itu. Maka demi kemuliaanku, bebaskan orang itu. Bingung lagi malaikat ini. Ya. Ini kufur, kita kufur. Saya katakan kita membuat orang kufur. Dalam kitab Tafrikhul Khatir. Ya. Dan ini banyak diucapkan oleh kaum muslimin, dibaca dalam kenduri-kenduri mereka. Kufur. Terakhir dia mengancam, lepaskan orang itu. Kalau enggak, tak bakar itu yang namanya surga dan neraka. Sehingga tidak ada kenikmatan dalam surga, tidak ada pula azab dalam neraka. Muncul dari Allah dari langit, la tu'adzibahu utrukahu wa hadzal karam li Syabdul Qadir Jailani. Jangan diazab, biarkan orang itu, ini karena karamah Syabdul Qadir Jailani. Ya. Tidaklah ini ajaran Persia. Ajaran Persia yang jauh dari Islam yang kemudian disebutkan ke dalam ajaran Islam. Tidak ada pun ayat yang mendukung. Padahal Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Setara tidak, apalagi mengalahkan. Ya. Ini. Nah, kalau kita punya ilmu bisa membantah sebuah itu. Kalau kita punya ilmu bisa menjaga iman tersebut. Makanya para jemaah, ya. Ilmu itu wajib. Kalau kita ingin iman ini diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, kita harus punya ilmu. Belajar. Ya, jangan menjadi orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Mencari majelis ilmu, carilah majelis ilmu yang dalamnya dikaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah bagaimana Sunnah dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipahami, terutama dipahami oleh para sahabat, karena ini jalan yang benar. Ini ilmu yang diwariskan. Ini bul yang tidak akan mungkin putus. Pelajari. Karena ini yang akan menjaga kita.
Ya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Ya belajar. Kita jaga syariatnya. Bagaimana kita menjaga syariatnya? Dipelajari. Ya. Bukan kemudian kalau ada orang membakar Al-Quran, demo. Ya. Tapi enggak tahu isinya Al-Quran. Kita jangan terjebak oleh sesuatu seremonial atau sesuatu yang sifatnya reaktif. Seharusnya kita sadar. Dan kita lebih menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bukan suatu pajangan yang kalau digoyang kemudian kita marah. Tapi tanpa sadar kita bertolak belakang tinggal kita dengan Al-Quran. Ilmu para jamaah. Dan ilmu ini bukan kemudian turun datang dengan langsung. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta walaya. Di ilmu itu didatangi. Hadir majelis ilmu. Ya, bukan ilmu datang sendiri. Pertanyaan kedua, setelah punya ilmu bagaimana? Kalau sudah punya ilmu, agar iman ini benar-benar terjaga, iman ini terlindungi, tidak runtuh, amalkan ilmu itu. Setiap ilmu tentang iman menuntut adanya amal. Karena amal itu buah dari ilmu itu sendiri. Ilmu itu akan diberkahi kalau kemudian dipraktekkan. Tapi bila dia tinggalkan justru mengundang bencana dia sendiri. Saya mau tanya. Iblis beriman tidak pada Allah? Hah? Beriman. Salah satu bukti dia beriman ketika dia bersumpah menyebut nama Allah, fabi'izzati. Aku bersumpah demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis mengakui kemuliaan Allah. Iblis mengakui Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakannya. Iblis berbicara langsung dengan Allah. Ya. Dan mendapatkan karunia surga yang luar biasa. Tapi karena iblis tidak mempraktekkan imannya, tidak menundukkan keimanannya, dia menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia patuh kepada Allah, sujud ke Adam. Apa yang terjadi? Iman yang tidak dipraktekkan justru iman yang apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana khairum minhu. Menentang. Aku lebih baik daripada dia. Sombong dia. Ya. Padahal atas titah Allah tidak ada yang berhak sombong kepada titah Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau dari surga ini, engkau terlaknat. Bahkan kata Allah, fa inna la'nati 'alaika fa inna la'nati ilaika fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Bahkan laknatku akan mengenai dirimu sampai hari kiamat. Ini pelajaran besar buat kita semuanya. Kita tidak ingin apa yang kita ketahui dari ilmu ini yang akan menegakkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini justru menjadi bumerang. Makanya pertanyaan pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia apa? Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadala mrim baina yadayi rahman hatta yus'al ada khamsin. Tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai ditanya lima perkara. Yang pertama, an ilmihi fima amila. Ditanya ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum. Ada sebuah riwayat, saya belum mengoreksi riwayat ini sahih apa enggaknya. Ya, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamati alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Manusia yang paling dahsyat siksaannya di kiamat kelak adalah orang alim yang tidak memiliki manfaat dengan ilmunya. Orang alim, orang yang berilmu tapi tidak mendatangkan manfaat dengan ilmunya, justru dia merusak.
Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ini sudah azan belum? Belum. Yang ketiga, supaya iman kita kokoh, setelah kita berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, yang ketiga agar iman kita kokoh adalah kita memilih komunitas yang baik. Kita memilih komunitas yang baik. Karena banyak dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, menunjukkan kepada pentingnya komunitas yang baik. Apa komunitas yang baik? Komunitas yang baik adalah komunitas yang bisa mendukung imannya seorang untuk istiqamah di atasnya, untuk senantiasa terus menerus mewujudkan amal salehnya, saling menasihati agar terus beriman dan beramal saleh. Ya. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyesal karena dia mendapatkan komunitas yang jelek. Dia ikuti komunitas yang jelek tersebut, akhirnya dia jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah saya sampaikan kalau enggak salah di majelis ini. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah ketika orang zalim menggigit jari, yaqulu ya laitani ittakhadtu mar rasuli sabila. Dia mengatakan, aduhai andai kata aku menjadikan rasul sebagai jalanku. Dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Ya wailata, aduhai betapa celakanya diriku ini, laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata dahulu aku tidak menjadikan fulan-fulan itu sebagai kawan dekatku. Laqad adallani dzikri ba'da ijaani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah setelah datang peringatan itu kepadaku. Dia tahu hukum, punya ilmu, dahulunya mungkin dia melaksanakannya tapi ditinggalkannya. Kenapa? Rongrongan kawan dekat, rongrongan komunitas yang meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu mengingatkan, wa kana syaitanu lil insani khadula. Demikianlah syaitan senantiasa menjadi pengkhianat bagi setiap manusia. Anda harus kenal siapa kanan kiri Anda. Anda harus kenal siapa anak dan istri Anda. Apakah mereka adalah sosok yang bisa dijadikan komunitas yang baik, yang saling mengingatkan karena Allah, yang saling bahu-bahu untuk kemudian beriman dan beramal saleh, atau sebaliknya. Ya. Pilih komunitas yang baik. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menasihati kita untuk sebagaimana Allah berfirman, innama amwalakum wa auladukum fitnah, sungguh harta dan kalian adalah fitnah. Dalam surat Taghabun pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum, sungguh di antara istri kalian dan anak kalian yang menjadi musuh buat kalian, hati-hati terhadap mereka. Berapa banyak orang-orang yang dahulunya mungkin masih sendiri, jomblo, istiqamah, tapi ketika menikah sudah luntur. Ya. Luntur. Punya anak, luntur, sibuk dengan anak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu ya, al-wal ini kuis yang kecil di antara dalam keluarga, apalagi yang lebih lebar lagi. Ya. Al-waladu, anak itu bisa menjadi apa? Mahzanatun, biang kerok yang selantiasa, yang biang kerok kekhawatiran orang tua. Anaknya yang sakit, bingung, ya, terus kundang tentang anaknya, sehingga apa? Lupa kewajibannya kepada Allah. Ya, bahkan anak ini kata Rasulullah SAW, mabakhalatun, bisa menjadi biang kerok bakhilnya orang tua. Ada kelebihan rezeki bukan untuk berinfak. Apa? Anaknya dimasukkan asuransi. Asuransi kesehatannya, asuransi masa depannya, asuransi sekolahnya. Waduh. Muter uangnya di situ, ya. Disuruh untuk menerbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu fuqara wal masakin. Belum anak saya lo belum kena semuanya. Padahal Allah sudah menjamin hidupnya. Ya.
Bahkan kata Rasulullah, al-waladu majbanatun jaban. Anak itu bisa menjadi biang kerok sifat penakut orang tua. Antum, andai kata para sahabat memiliki penyakit ini, na'udzubillah min dzalik, ya, mustahil Islam akan sampai kepada kita. Lihat, kenapa Islam bisa berkembang? Karena para sahabat membersihkan dirinya, ya, dari hal-hal seperti ini. Ketika mereka disuruh untuk berjuang, berjihad, ya, mereka enggak menjadi pengecut. Iman mereka betul-betul tinggi kepada Allah dan menggantungkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, jangankan berjihad untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wis Pak, enggak usah, Pak. Enggak usah. Engko mari jadi rame keluarga kene arana lupa sano, Pak. Ya. Belum diajak untuk berjihad, belum diajak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bahkan al-waladu kata Rasulullah majhalatun adalah biang kerok kejahilan orang tua. Yang tadinya hadir majelis ilmu, jarang hadir majelis ilmu. Ditanya, kok suwe gak ngaji apa? Oh, iki lo arek-arek. Iki arek-arek. Na'udzubillah min dzalik. Kita belum ketemu dengan komunitas yang lebih luas. Masih ke rumah tangga, ternyata iman sudah terkeroposi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Belum pada komunitas yang lebih luas lagi. Ya. Na'udzubillah. Pilih komunitas yang baik. Orang itu bisa istiqamah, bisa kokoh karena lingkungannya mendukungnya. Makanya yang membunuh 100 nyawa, apa wasiatnya orang alim kepadanya? Hijrah. Tinggallah, tinggalkan negeri tempat engkau tinggal itu, hijrahlah ke negeri yang baru, karena engkau tak akan mungkin bisa istiqamah di tempat tersebut karena lingkunganmu adalah orang-orang rusak, orang-orang jahat. Itu wasiatnya. Hijrah, namun tak sampai tempat yang dituju meninggal. Allah menerima taubatnya. Subhanallah. Pelajaran besar begitu semuanya. Ya, ikhwan, tidak ada yang bisa menjamin iman kita ini. Antum lihat bagaimana Ummu Habibah, suaminya bersama Ummu Habibah, ya, hijrah ke Habasyah. Di Habasyah ketemu lingkungan kufar, ternyata dia jadi Nasrani. Padahal niatnya hijrah menyelamatkan Islam, menyelamatkan iman. Tapi di sana ketemu dengan komunitas-komunitas kafir. Luntur imannya masuk Nasrani. Lihat. Kurang apa yang namanya Abu Talib dalam membina merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurang apa tanda kenabian Rasulullah yang Allah tunjukkan kepada Abu Talib? Namun karena komunitasnya yang jelek, bahkan matinya pun masih dikelilingi oleh orang-orang yang jelek, mati dalam keadaan kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Pilih komunitas yang baik. Kemudian di antara pula masih banyak tanda-tandanya. Tanda-tanda ini azan, silakan. Thank you.
Baik. Tadi yang keberapa? Yang ketiga. Nah, yang keempat. Di antara upaya-upaya yang lain untuk kita menjaga iman kita dan agar amal saleh itu senantiasa langgeng adalah kita harus meninggalkan berbagai macam pintu-pintu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena bagaimanapun juga iman itu yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Dikatakan yazidu bitta'a wa yanqus bil ma'asi. Dia bisa bertambah dan bertambahnya dengan kita menjalankan ketaatan. Kala kita sholat khusyuk, tambah iman kita. Kala kita lagi mengaji, memahami sesuatu tentang iman, tambah iman kita. Kala kita mau membaca Al-Quran, mengerti maknanya, tambah iman kita. Ya. Kala ketakwaan yang kita laksanakan, iman bertambah. Tapi sebaliknya, ketika kita membuat maksiat atau terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka iman ini akan turun. Betapa kita rasakan dalam hati kita ketika iman, kalau kita melangkah ke dalam maksiat, entah itu maksiat baru pintunya saja, yang terjadi apa? Hati mengeras, iman pun luntur, ya, rasa takut kemudian mulai luntur. Dan keberanian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala muncul pada diri kita, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lebih parah lagi ketika hati itu kemudian tertulis noda hitam yang kata Rasulullah sallam, "Idza atnabal 'abdu nuqidat fi qalbi nuqtatun sauda." Bila seorang hamba berbuat dosa, maka Allah taala Allah berikan satu titik noda dalam hatinya. Kalau dia taubat, sukilah kalbu, hilang itu noda hitamnya. Tapi kalau dia kembali, bertambah noda itu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kemudian hatinya tertutup oleh noda-noda hitam. Na'udzubillah. Kerasnya hati karena maksiat, ikhwan. Berapa banyak
kita rasakan perasaan yang happy atau santai-santai saja atau biasa-biasa saja tatkala kita masuk dalam perbuatan maksiat, kemana iman, kemana kegelisahan, kemana kekhawatiran, semuanya pupus luntur karena kebiasaan kita dalam perbuatan maksiat. Maka hindari perbuatan maksiat itu. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Da'wah menyebutkan 4 pintu. An-nadharat, al-lahadhat kata beliau. Pintu yang pertama melalui pandangan mata. Al-khatarat, pintu yang kedua melalui lamunan-lamunan. Al-lafadhat, pintu yang ketiga melalui obrolan-obrolan. Al-khutuat, pintu yang keempat melalui jalan-jalan. Coba renungkan 4 pintu ini. Berapa banyak orang-orang yang berani melangkah dalam perbuatan maksiat karena pintunya dimasuki. Entah pandangan mata, entah lamunan, entah itu obrolan, entah itu jalan-jalan. Untuk renungkan. Ya. Orang awam mengatakan mumpung masih pertama, pelototin sekalian. Sudah. Ini syaitan. Pengkhianat bagi manusia. Bentuknya manusia, tapi dia berfungsi sebagai syaitan. Kenapa bisa seperti itu dia ngomong? Karena hatinya sudah hilang. Kejutan-kejutan iman yang mendatangkan rasa takut dan tobat kepada Allah hilang. Na'udzubillahi min dzalik, ikhwan. Allah tanamkan perasaan risih, kepekaan pada diri kita, namun semuanya dihilangkan oleh Allah karena kebiasaan kita. Kalau pertama kali kita membuka HP ada sesuatu yang salah, astagfirullah, muncul rasa takut, kita langsung berpaling. Tapi ketika sudah terbiasa, sudah biasa, berselancar naudzubillah min dzalik kemana-mana, ya, rapos semakin iman itu. Mata berzina, pikiran kita berzina, telinga kita berzina, tangan kita berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Luntur iman akhirnya. Jaga. Jangan sampai terbuka untuknya pintu-pintu maksiat. Yang kelima. Untuk menjaga iman kita senantiasa kokoh, perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia. Orang itu kadang-kadang dia lupa, imannya pun digadaikan karena ambisi yang ada. Ambisi pejabat, ambisi untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi. Karena ambisi iman pun digadaikan, dukun dipasang. Ambisi orang yang kaya ingin mencapai sebuah target keuntungan, ya, ambisi dia. Akhirnya apa? Karena untuk mengejar target, obsesi untuk itu semuanya, akhirnya halal haram pun dijalankan, kolusi dijalankan, ya, dan semacamnya. Ini andai kata kita mengingat kematian, insyaallah bisa dihindarkan. Ya, insyaallah bisa dihindarkan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, innal mauta afsada ahlan na'imi na'imahum. Sungguh yang namanya kematian itu menghancurkan kenikmatan orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatan. Faltamisu 'aishan la mauta fihi. Maka kalau Anda ingin mencari kehidupan yang sebenarnya, carilah kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Kehidupan di mana tuh? Di surga.
Kalau Anda mencari kehidupan yang penuh kenikmatan, carilah kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya, yaitu surga. Ya. Kata Imam Ad-Daqqaq, beliau mengatakan begini: Man aktsara min dzikril maut, siapa orangnya yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bisalas, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Dimuliakan oleh Allah, bukan dihinakan, dimuliakan. Kalau dia mengingat kematian, dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Pertama, bita'jili taubah, dia akan dimuliakan oleh Allah untuk senantiasa menyegerakan taubatnya. Dia menyegerakan taubatnya. Salah dia, kembali kepada imannya. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari khilafnya. Dia menyesalinya. Yang kedua, yang kedua kata Rasul, kata Imam Ad-Daqqaq adalah bitaswifit taubat bi ta'jil taubat, kemudian birida ala rizki atau kabakai, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ridha dengan rizki walaupun sedikit, bil qanaah, dengan sifat qanaah. Ya, dan qanaah ini pada zaman sekarang adalah sifat yang mulia yang mulai terkikis. Antum camkan itu. Qanaah di zaman sekarang ini, yang anak muda mengatakan zaman now, ya, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mulai terkikis. Orang sudah enggak bisa nerima sesuatu yang sedikit. Maunya lebih dan lebih dan lebih. Ini sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kifafan wa qannahu Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang aslama, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah masuk Islam, berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah. Wa kana rizquhu kifafan. Padahal rezekinya ya kifaf, sekedar mencukupi, namun wa qanna'ahu Allah, Allah berikan pada dirinya perasaan hati yang qanaah atas rezeki tersebut. Orang seperti ini aflaha, beruntung. Ya. Kenapa? Dia enggak mengejar dunia. Jadi itu Allah yang cari, imannya menggelora. Dia selalu ingat kematiannya. Yang ketiga kata Imam Ad-Daqqaq, bin nasyati bil ibadah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda-tanda keimanan ini. Sebaliknya, wa man nasiyal mauta, siapa yang dia melupakan kematian, uqiba bi thalas, dia ditimpa musibah dengan tiga perkara. Bitaswifi taubah, dia akan menunda-nunda taubatnya. Alah gampang gua ngomong seperti ini, berarti apa? Imannya tergadai. Beres iku nanti. Yang kedua, apa kata beliau? Bitarkir ridha alal qalil, dia sulit untuk bisa ridha mendapatkan rezeki karena sedikit. Dia terus berambisi. Makanya kita enggak kaget kalau ada orang mengatakan apa? Kok repot-repot yang halal, yang haram aja lo sulit. Taruhannya ditembak. Yang sampai nyolong. Ya. Nyolong, tembak, dor mate. Ayo, gimana na'udzubillahi min dzalik? Ya. Yang ketiga kata beliau apa? Bittakasuli fil ibadah, malas beribadah. Sembayang maner, nah ini males. Ya, ingat akhirat, insya Allah iman kita terjaga. Yang masih banyak, tapi saya tutup karena waktunya. Ya, yang terakhir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga,
hati ini tempatnya iman di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Inna qulubal ibad baina usbu'ain rahman." Sesungguhnya hati-hati hamba itu di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ladhi dini." Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami ketakwaannya. Bersihkanlah engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Engkau pemiliknya yang menjaganya. Itu Rasulullah SAW. Maka kita pun berdoa seperti itu. Pertanyaan, apakah istidrak merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Istidraj adalah adab dari Allah walaupun bentuknya beda. Dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita mendapatkan ini. Karena sungguhnya istidrak itu azab namun dalam bentuk yang lain. Tapi ketika dibalik oleh Allah, maka tidak ada kesempatan kita untuk taubat. Allah mengatakan wa umli lahum inna kaydi matin. Dalam ayat yang lain selanjutnya apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku tangguhkan mereka, biarkan mereka berbuat seperti itu. Ya, sungguh tipu muslihatku pada mereka sangat kokoh. Ya. Apa yang terjadi kepada Qarun ketika membanggakan hartanya? Dia berserang-serang dengan hartanya. Akhirnya tenggelamkan dengan hartanya. Apa yang terjadi kepada Fir'aun dengan tahtanya? Dia membanggakannya dan mengatakan ana rabbukum al'ala. Akhirnya Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan. Bukan lagi seperti daratan, tidak, tapi lebih dalam lagi. Ya, dia tenggelam di lautan, tempat yang paling bawah di permukaan bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jangan sampai ikhwan. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yumli adh-dhalima hatta idza akhadahu lam yuflitu. Allah Subhanahu wa taala itu sengaja menangguhkan orang-orang yang berbuat zalim sampai tiba saatnya kalau Allah sudah mengazab enggak dilepeh. Apa enggak dilepeh? Ya, hancur sudah, enggak akan dibiarkan, hancur sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.